Assalamualaikum, apa khabar korang semua? Okey, warga-warga YouTube, warga-warga Facebook semua. Ini adalah salah satu tarikan baru di Negeri Sembilan, di Seremban ni. Benda belum siap lagi, tapi saya bagi teaser dulu, nanti saya akan bawa korang tengok satu-satu. Hari ni gua bagi lu usah-usah lain ni dulu. Okey, buat dia pergi jalan, so bahaya. Kau kena cari parking elok-elok. Alright, let's go. Kita tengok dulu apa lukisan-lukisan yang ada. Berapa lama untuk siap satu ni? Ha. 2 hari. 2 hari? Ya ke? Hei, bang, 40 tahun punya pengalaman. Betul. 40 tahun eh, pengalaman. Cantik ya, bang. Dijangka berapa lama siap, bang? Dijangka berapa lama siap? Dijangkakan kita orang target lagi seminggu. Oh, tapi tak tahu lah cuaca. Yalah, kalau okey, okey lah. KL hujan tadi, ini pun gelap lah. Abang dari sini, Seremban ke KL? Seremban. Oh, orang oh, Seremban? Ya, Pilah? Ya. Oh, apa tak kau apa tak kobar, aku Pilah. Kau mana Pilah ke? Eh tak, dari Sundayan ni, oh, Seremban. Paling memang aku suka hari lah. Oh. Konsep abang abang sendiri ke atau ada orang bagi? Ini semua kita tukar lukis. Oh, kok konsep semua abang ah? Tak. Kita tukar lukis. Oh, tukar lukis. Design dia orang bagi lukis. Oh, design orang bagi orang lukis. Lebih SMS. Menjalankan tugas melukis mengikut design yang dah telah pun disahkan dan dipersetujui oleh ahli majlis pembandaran Seremban. Jadi maka inilah ia kami terjemahkan di atas tembok ini. Oh, okey. Okay. Kalau design kita orang lain macam dia ni. Tapi oleh kerana design ni telah pun disetujui oleh ahli majlis yang ramai kan. Jadi kami semakan lukis yang diupah jalankan tanggungjawab ini lah untuk melaksanakan tugas ni. Okey, cantik lah. Wei, nak teliti ni. Ni kio kojo halus ni nama eh. Ha. Kojo halus. Kontari tu orang halus ya. Ha, tu orang halus ya. Studio dan nak apa? Eh, bukan senang nak jadi senang. Eh, nak buat ni dipahamkan. Abang ni kata, abang nama apa? Zakir Amir. Zakir Amir. Abang Zakir Amir kata benda ni insya-Allah dia jangka dalam masa seminggu lah. Tapi kita tengok cuaca. Kan? Sebab abang kata kata kojo-kojo halus ni, orang halus eh buat. Ni orang Pilah eh. Original Negeri Sembilan. Anak watan yang membuat ukiran di Seremban ni. Korang nak tahu, kau nanti dah siap, korang datanglah beramai-ramai. Ah, ambil lah gambar. Ajak orang kampung semua. Tok, makcik semua mari sini, mari Seremban ambil gambar sini. Okey? Dia bila dah siap, dia akan blend lagi, dia bawa, kita akan blend lah. Kita akan blend kan. So,
So semua sekali pelukis, pelukis 3 orang? 5. Oh 5. 5 orang semua sekali lah. Pelukis campur dengan graffiti lah. Pelukis 3 orang. Seorang doodle, seorang graffiti. Abang orang sini, Seremban, di 9? Mana? Pilah. Pilah ke? Kepis, Kepis. Kepis? Oh abang, tu pun Pilah ke? Pilah. Oh, kira ni anak jati lah buat. Ni untuk orang Islam ni. Ni pun orang, semua ni orang Islam. Oh. Yang buat ni 5 orang semua ni Islam. Okay bang, jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih. Itu saja. Kita bagi sikit, belum siap habis. Nanti dah siap habis, aku akan bawa korang datang lagi sini. Tengok, kau tengok kat belakang ni. Inilah dia Mila. Anyway, jangan lupa like, share dan subscribe Zuan Hadi Family. Peace. Peace. Nanti dan bawa kau lagi.